Aduh, seret banget. Allah. Allahu Akbar. Apaan? Allah. Hah? Allahu Akbar. Heh. Allahu Akbar, Allah. 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 Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di kuburan angker babat yang konon kerap terlihat wanita tua berambut panjang. Apakah ini yang disebut sosok kuntilanak? Bagaimanakah eksistensi di tempat ini? ISO udah 3200. Udah semua. Udah ini. Bro. Kita kita explore. Udah. Slow. Udah bagus sih, udah diganti baterainya. Dimakan apaan itu? Singkong. Ini guys, ini pemirsa semua, bekal kita untuk di nanti uji nyali. Makan singkong. Allahu Akbar. Makan singkong. Allahu Akbar. Makan singkong. Allahu Akbar. Apa apaan itu? Ada orang. Tunggu. Tadi kayak ada yang ada bunyi loh. Enggak ada apa-apa ya. Ada yang nabrak gitu ya? Hah? Tuh, lagi ngegaim saya nih. Gaim singkong tiba-tiba. Ada yang ngegebrak mobil. Ada yang kayak ngegebrak mobil gitu pemirsa. Di belakang kan tadi ya? Nggak ada apa-apa aja. Hah? Apaan? Nah, takutnya dari situ suaranya nggak terlalu jelas. Ini belum sempat diaktifin. Karena kita emang belum siap juga kan? Iya. Si persiapan mau explore. Tiba-tiba langsung diganggu aja nih bunyi-bunyi suara. Langsung kita langsung ini aja deh. Siapin boy langsung semua. Boy. Itu tuh bau tuh singkong tuh. Asik-asik makan. Dulu. Tiba-tiba ada. Siapa itu ya? Ada apa? Hah? Ada apa? Hah? Ada apa? Hah? Apa? Ada yang ketawa? Iya, ada yang ketawa. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, tadi kita sebelum kita mulai explore, tadi kita ngecek dulu kamera dari dalam mobil. Ternyata tiba-tiba ada suara-suara yang kayak ngegebrak mobil gitu loh. Gak kayak biasanya. Kita belum siap apa-apa. Tiba-tiba ada bunyi-bunyi. Dari luar langsung kita keluar, gak ada apa-apa juga ternyata. Jadi ada suara-suara gitu tadi. Iya, tapi maksudnya kita cek gak ada apa-apa kan? Iya. Cuman, maksudnya suara ketawa? Iya. Dari ketawa itu ya? Oh iya. Suara-suara ketawa perempuan tadi kayak disana. Tau udah apa itu. Yuk kita taxi lagi. Jadi ini kita
Maaf, kayaknya kita nggak bisa live streaming juga karena kan sinyal di tempat ini agak sulit. Meskipun memang siang hari kita streaming di sini, tapi hari ini kayaknya enggak memadai juga sinyalnya. Jelek hari ini. Iya, kita juga mengkhawatirkan penonton. Resolusi juga ya. Apa namanya? Resolusi gambar. Puas dengan hasil yang kita. Soalnya kemarin juga live streaming kita banyak yang komen suaranya enggak jelas lah, yang gitu ya. Resolusinya kurang bagus, okay. Gimana sih lah. Jadi kita juga belum puja apa tuh? Jadi kita juga belum puja apa tuh? Jadi kita juga belum puja apa tuh? Dengar enggak? Iya, ada siul ya. Jadi kita sekarang kita enggak live streaming dulu karena kurang memadai. Iya. Kita lebih mengutamakan kualitas dulu dan kepuasan penonton ya. Oke. Okay. Kita lanjut explore ke makam babat. Kuburan babat. Menuju makam babat ya. Semua mungkin pada sudah pada tahu kemarin kita live streaming. Di makam babat ini kita jauh sekali dari center. Kayak ada suara. Center di tas kan? Ada center. Oh iya, siang. Tas. Bentar. Saya di tas. Oke, pemirsa. Kita senternya ketinggalan tadi di mobil. Saking buru-burunya kita ngerasa harus kesini. Sampai ada yang ketinggalan juga persiapannya. Nah, pemirsa. Ini dia yang kemarin kita siang apa itu? Soang. Ya, binatang. Yang kemarin kita apaan? Kelihatan foto anak lah. Mana? Gini lah. Ini? Iya. Ya, itu tuh. Ini? Nah iya. Katanya, emang kelihatannya kayak orang tapi apa yakin orang? Ya, anak bukan itu. Pocok. Penampakan bukan? Kayak kepala ya? Iya, kayak kepala badan. Iya, bener-bener. Pocong apa? Senternya yang itu. Iya, makanya tapi yakin ini orang apa pohon gitu. Di zoom. Coba di zoom deh. Kita datangin aja nanti ke situ. Ini kan? Ini biasa nih. Jangan goyang-goyang. Biasanya banyak yang komen dan goyang-goyang gitu. Udah, kayak fokus aja. Nanti kita kasih tanda deh. Yuk, udah. Jangan jatuh. Suara-suara biasa. Yuk kita sambil jalan. Kita sambil jalan aja. Tawain aja. Suara apa sih? Ramai sekali. Dengerin dulu, dengerin semuanya. Yuk, turun sambil turun ke bawah. Suara kayak layar tancap ya? Yuk, lanjut lagi. Rame banget katanya suaranya, kedengarannya. Oke, lagi ada pasar malam atau apa deh di negeri seberang. Di negeri seberang sana. Oh, negeri seberang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita langsung menuju ke makamnya aja. Mana tadi yang kelihatan kayak orang berdiri. Oh. Baik, pemirsa. Seperti yang kemarin kita jalanin siang-siang. Kalau siang mungkin cerah, panas, nggak serem ya. Tapi kalau malam nih, kanan kiri gelap. Tapi untungnya di makamnya ini ada cahaya penerangan ya, pemirsa ya.
Jadi nggak begitu serem juga. Tapi kita harus lihat dulu gimana kira-kira eksistensi di tempat ini. Kayaknya lu, bulan kayaknya gede banget. Hei, bulan kayaknya gede banget. Bulan kayaknya gede banget. Suara. Dengeran nggak? Suara perempuan. Suara, kamera sana. Suara perempuan nangis. Lihat bulannya besar banget. Dicoba. Zoom. Karena mendekati Yaumul Bid. Ini mau terang bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kemarin kita sempat istirahat juga di sini ya, siang-siang. Siang hari kita duduk di sini. Tuh. Kedengeran enggak sih suaranya? Berisik enggak sih? Berisik ya? Suara. Oh. Lagi ada ini loh, pasar malam, apalagi nonton layar tancap gitu, bisik banget. Layar tancap kali ya? Kayaknya layar tancap deh, malam tengah malam. Gimana kalau kita lanjut aja? Lanjut aja kali, karena emang orang udah tengah malam juga, orang mau nonton layar tancap kali. Kita jauh. Kan dari kita kualitas nanti kita nggak bakal kedengeran dengan jelas ini. Iya. Iyalah. Yaudah kita stop dulu aja deh. Kita ya. Tunggu sampai suaranya kelar. Tis. Baik pemirsa, kita lanjut aja kali ya. Iya. Soalnya suaranya udah sejam kita tadi nungguin. Suaranya makin malam makin berisik. Karena emang makin malam orang kan nonton layar tancap kali. Iya. Terus sebenarnya ini jauh banget loh. Di sini kayak karena sepi kali ya, sampai ke bawah ini, bawah udara gitu, kalau bawah angin suaranya kencang banget, menggema. Yuk kita lanjut aja kali. Yuk. Meskipun ada suara-suara gitu, nggak ngurangin rasa angkernya sih. Sini dulu. Masih kerasa ya? Nih. Apaan? Di situ dulu coba. Oh, kemarin di sini ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, yang kemarin kita siang hari kita datangin ke sini, kuburan babat ya. Assalamualaikum ya. Kita udah nunggu sampai sejam, ternyata nggak kelar-kelar juga layar tancapnya. Nah, di sini ada makam yang seperti dikhususkan ya, mungkin makam keramat yang pernah kita bahas juga waktu siang hari kita kesini. Kita kesini coba. Siapa nih setannya nih? Setan layar tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita kesini bukan sih? Kayaknya gak ada jalan ini siang mah. Malam mah. Kita kesini bukan sih kemarin? Enggak. Kok gak ada jalan? Bukan ya? Bukan, situ mana yang ada kebo itu waktu. Ada kebo ya? Kita waktu ini gak ada jalan soalnya. Yuk kita kesini.
Lewat sini ya? Untungnya emang hari ini terang bulan juga ya, jadi nggak begitu gelap. Meski dengan pencahayaan, dan di sini juga banyak sekali lampu juga, jadi nggak begitu gelap. Nah, tapi di sini lampunya nggak nyala nih. Ngeri di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasir. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasir. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasir. Allahu akbar. Hei, siapa ini? Mau ikut siol-siol, ha? Aku, siapa? Siapa? Tunjukin wujudnya. Allahu Akbar. Eh, kenapa? Kayak ada yang mukul kepala saya tadi. Barusan. Kayak ada yang lepak gitu. Berinding saya. Sebelah kanan tadi. Banyakin solawat aja. Jangan kosong. Fokusnya kan emang fokusnya ke depan nih. Kadang kalau kamera kan nggak ngeliatin yang belakang juga. Meskipun tetap nyorot, tapi harus tetap fokus juga, jangan. Hei, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ente main-main ya? Ngajak main? Udah malam nih. Jadi benar-benar saya menonton layar tancap. Kepala saya itu kayak ada yang dorong gitu dari sebelah kanan itu. Kayak ada yang lepak gitu. Setelah berubah wajah. Waktu ini saya dibidik. Mungkin kelihatan songong kali kata setannya. Orang songong banget, kelepak ya dia sama setan. Lagi serius? Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Cari lagi. Apa? Lampunya mainin. Dip itu. Oh iya, emang udah ini ya, deredup ya? Gak tau udah. Biar kita kesini, yang di sana ada ini loh, ada kayak tempat sampah apa beton di sana, perbatasan makam yang apa tuh, PT IMBI kan ya, PT MBI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon. Aduh, malam ngerasa ya, kerasa banget. Ser. Aduh, di mana kamu? Ini kalau ada suara sebenarnya kalau nggak ada suara layar tancap ini, eksistensinya kayaknya kencang nih suaranya. Kan ada suara ini nih, layar tancap ini nih. Risih banget kita. Enggak terlalu kedengeran ya suara iya. Ini. Iya. Suara eksistensinya karena oh. Terlalu besar dengan suara iya. Layar tancap. Kan kita mungkin bisa tahu cuman pas ada gerakan-gerakan atau sosok yang terlihat aja pemirsa. Suara-suara mungkin agak kurang. Suara layar tancapnya gede banget. Hari ini saya kurang sedikit apa nih? Kurang makan. Fit gitu. Kurang makan. Ya, kurang makan sih. Saya tadi bawa singkong. MBI.
Ada bunyi-bunyi dari sini. Oh, setiap ada ular. Udah khawatir, kan ada ular. Ular tanah. Coba kamera masuk ya. Sorot, ada apa? Musiknya kayak musik film Angling Dharma. Masuk tuh. Coba lihat aja di sekitar, keliling, siapa tahu ada sosok sesuatu. Masuk. Tuh. Pada saat layar tancap berhenti, langsung ada suara kan. Dari tadi sebenarnya udah ada suara kayaknya nih. Kita gak terlalu kedengeran aja ini. Bisa masuk lah. Kayaknya ngeri banget ini. Cium aroma-aroma aneh gak? Kok kasih sih kecium wangi ubi-ubi gitu? Ih. Mundur, takut ah. Bisa gendurua loh kalau ada ubi-ubi itu. Hei, gendurua. Wow, genderuwo. Muncul kagak lo? Hei, genderuwo. Wow, genderuwo. Muncul kagak lo? Hei, genderuwo. Wow, genderuwo. Muncul kagak lo? Astagfirullahaladzim, dari belakang saya ini. Astagfirullahaladzim. Lihat apaan belakang? Enggak, saya ngeliatin mata-mata aja. Gak ada apa-apa, tapi ada yang gerak-gerak gitu dari belakang. Cari sosoknya. Tuh. Mumpung udah sepi nih suaranya nih. Tancapnya udah sepi nih. Semakin kerasa. Ini banyak bambu soalnya disini. Tadi mainin ini nih. Mainin ini? Iya. Seneng banget mainan dia. Masa kecil lu kurang bahagia, setan. Seneng banget mainan. Allah. Ditimbuk batu kita dari atas. Allahu Akbar. Kayak suara bisikan-bisikan. Kayak suara bisikan-bisikan. Dari sini ya? Hah? Allah, bubar ke sana. Eh, awas itu. Lihat ke atas. Siapa tahu ada di atas, dia ngencingin kita nanti. Aduh, kaget. Suara katanya. Suara mic. Sini. Ini kalau kita dari awal tadi udah mati sih enak nih suaranya. Kedengeran resistensinya. Kita nunggu sejam lama. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai mereda suaranya, berisiknya, bisingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini sekarang. Tanah milik PT MBI yang kemarin siang kita lihat ya. Siang hari kita kesini juga. Kayak ngikutin kita di suara jejak kaki, langkah kaki. Hah? Iya. Belakang, cek ke belakang sini. Selalu kayak ngikutin kita kalau kemana-mana. Suara apa sih?
aku gak minta tolong. Suaranya dari atas. Suaranya dari atas. Seperti ini. Suara angin dari sela-sela pohon bambu ini, pemirsa. Suaranya dari atas. Dari atas pohon bambu. Kayak ada yang berjalan. Di arah seberang sana. Kita kesini apa? Kesini. Ya. Bismillah. Lanjut, kita kesini. Awas, hati-hati. Takut ada ular. Hati-hati. Ayo, berani lawan si Acing nih. Acing jagoan. Sini hutan nih, pas hati-hati sini hutan. Apa ini? Ada bahan. Ada kain. Hutan ya, pemirsa ya. Bisa lihat enggak? Lewat kamera. Kayak ada orang main indahan di depan sana. Di depan sini nih. Ada orang main indahan. Daunan. Di hutan nih. Allahu Akbar. Di hutan nih. Allahu Akbar. Di hutan nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nangkot di mana lu? Nongol. Ngeri-ngeri merinding. Suaranya kenceng banget. Di hutan. Suara di hutan sini loh. Ini pohon nih. Siapa tau ada di sini. Ngeri banget tuh pohon. Astagfirullahaladzim. Coba-coba. Perhatiin-perhatiin dengan seksama. Dan dengan cara seksama, perhatikan. Dan dalam tempo singkat-singkatnya ini. Proklamasi kali ya. Nangkot di mana, Neng Kunti? Kedengeran sih saya. Kita lanjut lagi ya ke tempat yang ada pagar. Is seperti yang lempar-lempar. Nah, kemarin sini ada kuburan baru. Ini ada yang lempar di makam nih. Kita yang nemu tasbih gini nih. Dari sini. Malam depan. Suara wanita. Wanita malam. Suara wanita. Wanita malam. Suara wanita. Wanita malam. Kupu-kupu malam wanitanya. Burung kuk. Cepat ada yang melolong dari sini.
Ada apa? Semut. Duh, iya, ngeri banget. Duh, enggak merinding. Merinding ih. Ini bukan semut kayaknya. Hah? Ya, kita semut. Ini semut. Ini banyak sekali serang laba-laba loh ke kepala saya nih. Aduh. Jadi YouTuber kayak gini nih resiko banget tuh, Bang. Capek tau. Aduh. Makanya jangan di skip lah iklannya ini, aduh capek banget. Nyari setan. Lu mau kagak nyari setan nih? Gua sih udah capek nyari setan. Dari suara-suara gitu. Suara toke. Dari hutan sini nih. Hati-hati. Hati-hati. Kita ke sini nih. Di sini tanah lapang. Sini nih. Sini luas banget tanahnya yang kemarin itu loh. Siang-siang kita ke sini panas-panas. Kedengeran enggak? Cuma ada yang korokean. Iya, korokean. Kuntilanak mau korokean juga ente. Hah? Cuma ada yang korokean. Iya, korokean. Kuntilanak mau korokean juga ente. Hah? Model yang korokean? Iya, korokean. Kuntilanak mau korokean juga ente. Hah? Suara laki-laki juga sama cewek lo. Kunti sejoli ini, dua-duaan. Dua-duaan kayak laki sama perempuan lo. Orang asem lo. Bisa jadi. Kuntilanaknya. Saya kalau ngeliat kayak pagar atau saya ada rumput-rumput abis kebakar gitu, duh ngeri banget ya. Nih kayak di sini nih. Kalau siang sih nggak terlalu ngeri, malam. Saya, iya makanya nih. Udah badan kaki saya, bener badan saya juga. Awas hati-hati, itu biasanya. Tarik kemana sih, mau enggak? Ya. Biasanya ketembak itu, hati-hati. Iya, bakar nih. Dan ini ya, apa namanya kayak apa tuh kabut-kabut saya sarang laba-laba gini banyak banget ya. Yang lalu kita lihat loh, ya kan? Nih, iya. Kayak gini nih. Mungkin karena jarang yang ada kesini juga kali, jarang dilalui orang. Kayak suara reruntuhan dari pohon. Kita sini. Kita kesini. Tuh. Ada yang ketawa nggak sih? Suara debay. Dede bayi. Bayi setan. Orok setan ini. Dari hutan mana sih ini? Suaranya berasa. Di mata saya ini kayak ada sosok-sosok warna merah aja nih. Tawa tuh kan. Suaranya dari sono. Suaranya dari sono. Sini. Coba dekat, agak dekat lagi. Si ogak sono no, tau ada rawa-rawa. Terprosok nanti gitu. Berani. Berani enggak? Ayo kalau berani. Maksudnya, tantangin aja. Oh gitu. Manasin dia. Muncul lo. Muncul ayo, suaranya kerasin ayo.
Allah. Ini penuh. Hah? Penuh. Tiba-tiba. Pulang lagi. Action. Tapi suara masih ada nih, kita kan masih cepat tahu nih. Sayang loh kalau tadi kalau kedengar suara perempuan kenceng banget. Iya, kita tadi ini memori dari apa nih? Tuh, itu tuh. La ilaha illallah. Kuntilanak. Maaf tadi pemirsa semua tadi barusan dulu ini ngaruh hidrasin dulu. Iya tapi suaranya kedengeran, masih kedengeran. Maaf tadi apa nih mati ya, barusan semua mati. Tapi tadi terekam suaranya dari flash itu. Terima kasih. Sini. Kita tidak berespek aja. Entah. Pemirsa nih, di sini ada pagar-pagar, entah bekas rumah kah yang kita datengin juga ke sini siang hari, atau memang hanya sengaja dipagar karena punya PT perusahaan. Kedengaran lagi si kuntilanak kurang asem. Kuntilanak muncul dong. Neng Kunti muncul. Abang capek nih, pegel nungguin Neng. Muncul Neng. Sono tuh. Bari pohon-pohon pisang sih ini kayaknya nih suaranya nih. Mau disamperin terabang terprosok dalam pelukan Neng. Emang Neng itu berbisa. Kuntilanak ini ngejebak sebenarnya nih. Punya perangkap dia di sana. Ini ada gerak sendiri. Iya, gerak sendiri Allah. Gerak sendiri. Iya. Gak ada angin, gak ada apa, gerak sendiri. Lu goyang dong, Brett. Rambutnya kotor tuh. Banyak ini kali sekarang laba-laba. Hah? Rambutnya kotor. Oh, udah berhenti tuh. Udah berhenti goyang-goyangnya, Yan. Udah berhenti ya? Allah, bisa goyang gitu dia. Kagak ada angin, kagak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Ya Allah. Ayo nampakin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang kayak gitu, nanti di oncogin baru tahu rasa ente. Kita balik lagi dah. Amin enggak terlalu. Ah, kamu kan ya? Karena kan tadi kan sana tanah lapang, di sini baru makamnya, kuburannya. Jadi pemirsa, kita masih belum nemuin apa-apa nih, nemuin sosoknya, belum kelihatan, suara aja sih, sama gerakan-gerakan, eksistensi dari makhluk sekitar sini. Saya sih agak sedikit kurang sreknya itu. Banyak suara-suara ini loh, air tancap. Kurang enak juga gitu. Takutnya mengurangi dari kepuasan penonton dalam ini loh, kepuasan subscriber kita yang lagi nonton-nonton. Ini sih. Terus ya mas, jadi kita duduk dulu ya. Duduk. Bentar. Itu udah hampir udah 2 jam sini. 1 jam setengah lebih nih kita. Nah, Allah. Nemuin apa-apa nih, masih berisik aja. Bagaimana nih? Heh, nongol ngapa? Mau gue undang pakai apa lagi sih? Mau pakai surat undangan diundangnya? Aduh, kandang dutan pula. Kan tawak TV doang ente. Duh, kandang dutan pula. Kan
Tawak TV doang ente. Duh, kan dangdutan pula. Kan Tawak TV doang ente. Bisanya apa, gak tahu apa orang sini capek. Allah, capek banget deh. Kita dulu aja. Kita dulu. Oke. Sini lah. Singkong gua gak singkong? Gua singkong gak? Hah? Kita sering gak singkong? Ayo. Sambil ini aja kita cari-cari tempat yang enak buat uji nyali di mana gitu kira-kira. Kita dulu. Kan di sini enak ya uji nyali ya? Ya di sini cocoknya buat uji nyali sih kayaknya. Hah? Ya. Mana di sini? Lumayan sini ada ini nih kayak akar-akar yang menjuntai seperti tirai-tirai. Sengaja nih kamera mah ini kita taruh dulu. Aduh. Kita makan dulu nih. Kagak ada-ada. Capek dah setan kagak nongol-nongol. Suara doang dia tadi juga. Oh, enggak singkong nih. Kan tadi karena wasilahnya singkong ini kita mendengar suara. Ya, tadi udah kenyang. Oh, enak banget dah. Setan suka singkong gak ya? Suara-suara. Siul coba, siul. Betul dah sosok. Mulai merinding nih, ada bau-bau aneh. Ya. Kayak bau melati ya. Aduh, seret banget. Allah. Allahu Akbar. Apaan? Allah. Hah? Allahu Akbar. Lihat apaan? Itu tuh. Sudah kiri tuh astrologi. Mana? Itu tuh. Allahumma shalli. Astrologi. Main mana tuh? Udah. Main hilang dia. Mana? Jatuh lagi kan? Loh, jatuh lagi. Mana? Mana tuh? Ke kanan itu tuh. Mana dia? Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Hah? Tau. Sini. Tengah di sini nih tadi. Tuh. Tak lagi tupperware-nya nih, aduh. Terujung. Terujung. Terujung kotor tuh baju tuh. Hah? Kotor. Ya, biar aja dah. Terujung. Terujung. Jatuh lagi alatnya. Mana alatnya? Udah saya cari alatnya. Lihatin lagi. Saya cari lagi, saya lagi cari alatnya. Cek lagi, saya lagi cari alatnya. Voice recorder tadi. Iya. Ke sini dia waktu tadi jatuh. Duh, ngapa banget. Ke situ tuh ada. Kita di sini deh. Mana ini? Masuk recordernya. Hah? Terlalu kebesaran ya sana. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini dia. Allahu Akbar.
Bangun. Ada yang narik. Ada di sini. Bangun. Hey, istighfar Allah masya. Ada yang narik di sini. Udah, yuk, udahan. Udah, yuk, jangan sini. Kita sana. Gak baik. Kita lagi aja uji nyalinya. Buran. Lari. Besok lagi aja dah. Noh, singkongnya ketinggalan lah gitu kan. Tutupnya doang bawa noh. Makan setan loh set singkong itu. Bodoh amat dah. Ya Allah. Bisa tarik TV sih tadi. Kenapa? Tuh udah ketemu ini. Bisa kotor banget. Sama nih, kotor juga tuh. Allahuakbar. Aduh. Tutup aja lah kali, tutup. Yaudah, yuk. Sesi masih mau lanjut nih, mau lanjut gak? Berani gak? Udah cukup ini, udah ngeri banget tadi. Jadi muncul kayaknya. Jadi muncul di depan kita. Saya gak bisa ditarik lagi, udah. Ayo. Udah ayo, cepetan. Yaudah. Singkongnya. Mikirin singkong aja lagi. Oke, Mirsa. Kita tutup eksplorasi malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap nonton di Lorong Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada tempat yang lebih angker dari sini, komen aja di komentar. Nanti kita datengin. Ini buruan. Masih mau lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.